rasanya Pak Jawa enak. Sehat, sehat, gak Pak Jawa enak juga. Yang enak itu sakit, gak punya uang lagi. Tapi saya itu saya merasakan gimana. Tapi kalau 15 sebenarnya bunyi, yang waktu itu saya udah kuat. Saya ternyata ya karena apa yang saya kambing yang mudah saya karena istri anak saya nggak pernah keluar ya keluar kan saya jadi kami berkeluarga ya mungkin itu ya belum pak ini belum pernah juga pertama pertama ya ini ya masukan ya pergi yang mana yang paling yang jelek malah yang baik perlu kita expose biar masyarakat tahu apa yang kita lakukan untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Kerjasama itu, sinergi itu sudah terlambat dengan teman-teman di sini maupun di instansi lain. Kita harapkan ke depan sinergi ini terus berlanjut dari Pokja, baik dari Pokja, Wartawan Harian dan Wartawan. Tentu ada teman-teman dari sini dari PMI Persatuan Wartawan Indonesia. Sebelum banyakkan ini masih semua wartawan yang bisa kita bisa terus lomba antar dan satgas yang selanjutnya lomba antar wartawan media elektronik lomba antar wartawan termasuk media online. Mungkin berharap wartawan dimohon di expose apa-apa yang dikerjakan oleh kami, Kodi khususnya, sehingga masyarakat pun tahu, dunia pun tahu apa yang kita kerjakan untuk membantu masyarakat yang ada di rumah ini. Baik ya, TMMD tahun ini kita laksanakan tanggal 2 Maret 2021. Akan dibuka, namun kita sudah saat pra yang nanti dari tanggal 5 Februari 2021 kemarin. Ini sudah proses, sekarang sudah untuk pembukaan jalan 6 kilo dengan lebar 8 meter. Sekarang sudah 30%. Fisiknya yang pertama yaitu jalan yaitu 6 kilometer dengan lebar 8 meter. Kita rehab posyandu, rehab pos, terus rehab majelis taklim. Kurang dikasi banyak jalan itu. Kalau untuk ini apa anggarannya dari mana Pak? Kita anggaran seolah dari Pemda ya, Pemkab Lebak jadi kita dianggarkan 2M di Swakelola. Kita hanya bekerja di lapangan nanti bersama dengan masyarakat kita gabungan dari Kodim ada, dari Polri ada, dari 320 Batu Nilai 20 ada, dan dari Angkatan Laut. Kalau itu jarak tempuhnya berapa kilometer? Jadi sampaikan 6 kilometer untuk pembukaan jalannya dengan lebar 8 meter. Untuk waktu pengerjaannya kira-kira berapa lama? 1 bulan ya, terhitung dari pembukaan 2 Maret sampai dengan 31 Maret. Jadi rencana 2 Maret dibuka, 31 Maret ditutup. Tapi kita antisipasi dengan kondisi cuaca sekarang yang masih musim hujan,